Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 4 Desember 2023. Berita utama, atur siaga debat kandidat. Komisi Pemilihan Umum menghilangkan formasi sesi debat kandidat wakil presiden dinilai sebagai strategi untuk menyelamatkan calon tertentu. Adapun putusan ini dinilai tidak berdasarkan pada undang-undang sehingga menimbulkan berbagai macam opini publik. Berita selanjutnya, duel bomber House Goal. PSM Makassar akan melawan Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Pertandingan yang layak dijuluki Big Match ini akan disajikan di Stadion Gelora Bandung. Masing-masing tim memiliki 2 bomber House Goal yang akan memanaskan tensi pertandingan sore nanti. Berita terakhir, biaya haji Rp93,4 juta, rupiah, kuota jemaah Sulsel 8.133 orang. Badan Pengelola Keuangan Haji telah menetapkan biaya haji 2024 dan setiap jemaah akan mendapat subsidi 40%. Adapun untuk kuota jemaah haji Sulawesi Selatan sebanyak 7.272 orang dan 816 orang tambahan dari kota jemaah untuk Sulsel dari pemerintah Arab Saudi. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.